Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini berjumpa lagi dengan JKC Juanda Ghost Community. Sekarang sudah berada di stasiun Kota Baru guys. Sekarang penyekatan sudah dibuka guys, ini mulai ramai lagi guys. Nah ini ramai ya, ini Malioboronya Kota Malang guys, sudah mulai ramai kembali guys. Ramai kembali guys karena penyekatan sudah dibuka. Ini Malioboro Kota Malang guys. Nah, itu banyak sepeda-sepeda ontel. Nah, itu yang sebelah sana, ini sepeda timur guys. Ini sudah berada di perempatan Lampu Merah. Itu kafe yang terkenal Lafayette. Ini sebelah barat menuju ke Jalan Ijen guys. Okay. We'll be right back.
kawan lama guys, ini lagi jualan kopi guys. Ini tempatnya di Simang Balapan guys. Ya ini kelihatannya ya, lesu sekali guys, gak tahu kenapa ini guys. Mungkin karena tadi kecapean tadi jualan cilok di kampung habis itu, laris manis guys kelihatannya guys. Nah ini orangnya guys. Bagi rekan-rekan semua yang lagi main-main ke Simang Balapan, jangan lupa guys, ini guys ada pedagang kopi keliling, jangan lupa mampir guys ini. Nah ini guys, ini dijamin airnya mendidih guys, ini ya bawa kompor, bawa apa, soblukan soblukan. Nah ini guys, nah ini sangat kreatif guys, ini sepedanya bikin kayak gini. Kalau di rumah ini, kalau siang ini jualan cilok guys, kalau malam ya ini keliling ini. Ini contohnya orang-orang bekerja keras ini guys. Nah ini dari depan. Nah ini dari depan. Ya ini wajahnya guys ini. Ini semenjak habis penyekatan gimana nih, pendapatan menurun apa gimana ini? Menurun. Oh menurun. Nah ini di sini jualan sama siapa? Ada temannya mas? Sendirian. Sendirian. Libur semuanya. Oh dulu ada yang orang tua itu Pak Gepu itu ya? Ada ya. Libur. Iya jarang jualan lah orangnya. Libur. Oh iya. Tempo hari ke bengkel itu Pak Gepu betulin sepeda. Ya sepedanya kiproknya KO.